Ini dia saya belanja yang kedua. Jadi saya belanja sesuatu barang-barang yang sangat excited. Tadi udah saya buka sih, jadi jelek nih tampilannya deh. Iya agak jelek tampilannya deh, karena udah saya buka tadinya bagus banget. Tara, dia pakai ini tadi. Di dalamnya ada ini. Ini saya beli Beauty View Cream ya, jadi diskon. Saya dapat stikernya. Jadi saya beli peralatan cewek sih ini. Saya mungkin salah beli. Tadinya saya rencana buat saya tapi malah buat cewek kayaknya. Kayaknya warnanya pink, beri bintang 5. Kalau saya beli bintang 5 otomatis nanti kalau saya belanja di tempat dia, saya akan dapat gratis 5.000 diskon. Ini dia produknya. Ini bagus sih bahannya, bahan kimia. Bukanlah. Pokoknya bahan bagus deh. Ini gunanya apa aja di dalamnya kita lihat. Tara, ini produk Beauty View Cream. Dan kita lihat di dalamnya ada apa aja. Kelihatan kita pintu lampunya. Tuh. Wow, banyak sekali fitur-fitur yang menarik, teman-teman. Buka ya, satu persatu. Satu, ini gunanya buat apa? Saya nggak tahu dah. Nanti kali ya kalau saya udah punya anak cewek, ini akan saya kasihkan. Tapi sebelumnya saya harus punya istri dulu. Jadi saya, itulah syarat untuk mempunyai anak. Yang kedua, ada ini. Ini sepertinya kayak bulu kuda ini mungkin ya, buat lap-lap. Selanjutnya kita lihat ada apa lagi? Apalah namanya nih? Ini namanya Fukalur. Sama nih, masih bulu kucing kali ya. Ketiga kita lihat lagi nih, Tara. Ini ya ampun, semua sama. Ah, saya rugi nih beli ini nih. Gak excited banget. Tapi barangnya bagus, cuman saya salah beli. Bukan buat kegantengan, ini malah buat kecantikan kali ya, buat lap-lap badan. Kalau badan teman-teman kebasahan, silakan lap pakai ini. Ya. Nah ini nih beda sendiri nih. Sama aja nih, masih bulu kuda. Semua saya keluar aja lah. Oh, ini saya beli Tokopedia. Yang mereknya ini, teman-teman bisa beli di Lazada, bisa beli Shopee. Ini ada nih beauty cream. Ini mungkin gunanya buat penghapus kali ya, kayak penghapus, atau ini bisa dibilang sapu. Kalau teman-teman punya meja, mungkin ini bisa buat nyapu meja. Set. Kalau punya teman-teman punya Barbie, bisa buat ngelap Barbie, boneka Barbie gitu-gitu. Oke, sekian dari saya itu reviewnya. Sekarang kita akan review Tara HP Y5. Oh, janganlah, ini mah udah tidak upgrade lagi ya. Nanti aja deh nunggu iPhone. Oke teman, terima kasih sudah melihat, menyaksikan saya mereview barang yang nggak jelas. Sekian, terima kasih.